Yang ganti Pasco mengamankan 5 pelaku komplotan geng motor yang menyerang Wago. Tim Tekap Rangkayu Hitam Polresta Jambi kembali memburu beberapa pelaku yang terlibat penyerangan tersebut. Saat itu sejumlah pelaku masih terus diburu polisi. Kanti-kanti, informasi ko sekaligus nutup perjumpaan kita pada Borgol hari ini. Sampai jumpa pada Borgol esok hari di jam yang sama. Saya Muhammad Raidil undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek TV Inspirasi Kita. Pasco mengamankan 5 komplotan geng motor, tim Tekap Rangkayu Hitam Polresta Jambi kembali memburu pelaku lain yang terlibat dalam penyerangan menggunakan senjata tajam di beberapa wilayah di kota Jambi, seperti di Arizona dan Lorong Pipa beberapa hari yang lalu. Pengejaran beberapa pelaku itu dilakukan karena para pelaku tidak hanya melakukan penyerangan saja, melainkan turut mengambil barang-barang korban seperti yang terjadi di Lorong Pipa, Alam Barajo lalu, yang mengambil handphone dan dompet korbannya. Yang tersangka lain, Pak? Itu saja, karena mereka ini adalah gerombolan, sudah kita dalami, melakukan pemeriksaan terhadap anak-anak yang pelaku anak ini yang kita amankan ini. Saat itu kelima pelaku yang sebelumnya diamankan beberapa terbukti melakukan penyerangan di Arizona dan Lorong Pipa. Tersangka HS yang sebelumnya diamankan merupakan pelaku yang membacok korban. Hingga saat itu polisi tengah melakukan diversi terhadap pelaku karena semua pelaku masih di bawah umur. Sementara kegiatan patroli di malam hari terus digiatkan polisi dari jajaran Sabhara maupun sosial. Dimas Anjaya, Cek TV, ngabarin.